dengar guys. Yes. Kelas. Oh ya, for itu apa? Itu apa maksudnya? Firefighter. Oh, itu ya pemadam kebakaran ya. Mantap ya, tadi reviewnya ya. Keren-keren. Wih, ada ini ya. Kapan review ini nih? Kapan ya? Nanti merchnya lagu original. Mungkin drumsnya ada di Indonesia tapi nggak tahu kenapa presence-nya kayak nggak pernah kedengeran. Ya, mungkin kalian udah lihat judul videonya, jadi kalian tahu apa yang bicarain. Wih, ada F8 si Buto. Nah guys, kita coba nih dengar nih suara pistanya udah pakai knalpot VX House. Kita dengar guys. Gila suaranya. Gila. Yes. Apa nama speknya ini? Hah? Pakai warna apa namanya? Oh, warnanya Grigio Squalo. Grigio Squalo apa itu? Shark grey. Bukan shark dududu. Waduh, bukan. Tapi internet keren ya. Pakai apa nih? Internet Grigio Squalo, internetnya Koyo. Ya, akantara Koyo. Koyo. Beach. Coba buka. Take a look. Coba lihat. Enggak salah. Coba buka aja. Ada. Oh iya. Oh, Koyo benar. Koyo ya? Oh, cakep. Stripnya Azure La Plata. Apa stripnya namanya? Azure apa? Azure La Plata. Aduh, apa lagi itu? Aqua ya? La Plata. Strip ini. Iya. Nama daerah di ini, di mana, di Argentina. Oh, Argentina. Ya, kayak di Bandung gitu, Cicahem gitu. Kalau itu nanti namanya Azure Cikapundung. Ada MP4, ada pista nih. Heeh. Tadi kita udah lihat pista suara keras tuh. Itu juga kemarin, kayaknya suaranya juga lumayan loh itu. Pernah ya? Pernah gue dengar tuh waktu acara Voci, udah lama sih, setahun lalu, 2 tahun lalu. Let's tahun go. Wih, Jayaris guys, Jayaris. Standar lagi? Standar, kalau Jakarta gitu ya. Yes. Ini kita lagi macet loh, gila ya. Masalahnya pakai Jayaris macet tuh agak belum sih. Manual sih. Manual. Selamat pagi. Good morning, good morning. Selamat sekarang, pagi, Anda mau ngapain hari ini? Kita hari ini, hari Sabtu, mau ke acara Porsche Club ya. Jadi sama kita spotting dikit-dikit lah ya. Ada katanya ada acara ngopi. Betul. Kita lihat ya keseruannya hari ini ya, walaupun ini bekas becek, bekas digur terus hujannya malam ya. Malam dari kemarin kali. Yep. Dari kemarin pagi. Kita lihat keseruannya guys. Let's go. Yuk, let's go. Let's go. Nice SL. Sebelahnya 5 series biasa. Megan. Eh, ya? Tak lihat gua. Let's go. Nah, ini pake. Ada apa ini? Sprinter kayaknya. Ada sprinter ya? Sprinter. Keren ya? Iya, sprinter nih, sprinter. Merah gitu. Cakep. Iya, sprinter Trueno yang tapi yang front wheel drive. Weh. Bukan yang i86 itu lebih apa? Trueno yang mana itu? Sekeluarga sama ini Greco. Oh, oke. Okay. Nah, buat kalian cocok pengganti AG ya? Karena sama-sama warnanya merah kan? Sama-sama Toyota. Trueno berem. Oke guys, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Let's go. Pada Jeep. Itu Jeepnya soft top ya? Soft top. Jeep apa tuh namanya? Kalau bukan Rubicon kan, bukan ya? Wrangler yang apa sih J7? Bukan Rubicon, tentu saja. Ini Wrangler ya? Hilang. Gua dia kabur. Keren tuh. Itu lumayan langka lah di sini kayaknya ya. Sebenarnya agak banyak sih karena ini kan apa zaman-zamannya Jeep pertama mulai masuk Indonesia. Oh, sih. Oke. Okay. Tapi cakep sih. Ya cakep nih. Warna putih lagi. Nah, mantap. Nah, ini ada E-Class. E-Class Estate. Bukan AMG sih, tapi MG kit sih, MG kit sih. Keren. Wih, ini ada CLS63. ITS 63. Bentar. Warnanya bukan. Ya, kayaknya bukan. Harusnya warnanya gloss tapi ya kayaknya. Tapi mungkin di VPF matte ya. Iya. Oke, mobil paling keren ya CLS-nya. Keren. Let's go. Ini ada California. Parknya agak jarang. Parknya park pista. Hah? Park pista? Mirip-mirip kali. Bukan pista kali. Nggak tahu velg, kosan atau apa kali? Itu apa?
Nah ini, oh, ini kemarin, yang kemarin kita lihat tadi ya. Di sini rupanya Tributo ya. Mantap. Yeah, mantap. Let's go. Nih ada SL 5 Series Wagon. Yang tadi lagi sama turbo tapi di rap ya. Iya. Yeah. Tapi gitu banget suaranya. Keren, keren. Kali ketemu mobil ini velgnya nggak standar, tapi sekarang udah standar lagi. Hari ini ada acara Porsche ya? Iya, ada kumpul-kumpul biasa. Sehari sebelum acaranya, adalah acara, ya, acara besok kelas ya. Oke, ini pertama ada mobil apa ya? Cuma 991 Carrera S. Kayaknya Anda pernah naik ini. Iya, gue pernah waktu di Trans Jawa ya, video kita awal-awal ngevlog ya. Terus sebelahnya ada 718 Spider. Suaranya lumayan keras, speknya juga bagus ya. Warnanya apa nih? Warna apa nih? Warna Crayon. Crayon ya, nah. Interiornya apa namanya? Ini yang apa, Spider Classic. Oh, Spider Classic ya. Jadi Bordeaux interiornya. Bordeaux. Nah ini GT3 yang mostly, yang sama yang pernah. Yang mostly ini. Apa spek di sini ya? Iya, di sini semuanya sih Shark Blue dong. Shark Blue. Dia pakai ini steel brake ya? Iya. Steel brake. Nah, steel brakes. Ya, tapi sebenarnya nggak masalah kalau kalian nonton vlognya kita. Ada penjelasannya kenapa? Ada penjelasannya kenapa? Sebenarnya sama aja kan? Iya. Nah ini agak jarang nih. Hitam. Warna hitam. NN2? Nah, sama NN2 GT3, hitam. Nah, ini juga sama pakai steel brake ya. Udah paling benar ya. Udah paling benar lah. Warna black, kalau black tuh enaknya apa coba? Kalau lu bisa mengerap banyak pilihan warna. Kalau enggak kelihatan aneh gitu. Iya, enggak kelihatan aneh. Enggak janggal. Okay. Lanjut lanjut sini. Turbo ya. Turbo S itu ya? Turbo biasa. Turbo biasa. Tapi gua suka velgnya tuh pakai BBS. BBS LM. Velg tidak pernah apa? LM. Ini warnanya apa nih warnanya? Ini masih speed yellow, belum racing yellow dulu, ini masih speed yellow. Speed yellow, bedanya apa sama racing yellow? Speed yellow tuh lebih oranye loh. Lebih agak oranye lebih ya? Oranye. Kalau racing yellow tuh ada hijaunya dikit. Oke. Nah terus harga, ini dengan warna harga, umum lagi. Warna umum lagi apa namanya? Shark Blue. Shark Blue, Shark Baby, Shark Bubu gitu ya. Nah, targa GTS. Ya GTS tuh bedanya ini ya, apa dia? Dia sasanya 911 yang bukan turbo atau bukan produk GT yang dapat. Center locknya bahkan turbo sebenarnya. Sama apa interior banyak kan GTS tuh Alcantara. Ya. Supaya apa namanya lightweight ya. Supaya sporty. Biar sport banget. Berarti enggak jauh begitu parah ya. Nah, sebelahnya ada apa nih? Nah, nanan lagi tapi kit tech art. Oh, pakai tech art ya. Kit sama belaknya tech art. Oh, ini body kitnya belaknya tech art ya. Wingnya juga ya? Wing tech art juga nih. Wingnya tech art juga. Nah, sebelah ini keren juga nih. Ini mobil yang paling baru nih, turbo baru nih. Turbo yang nanan itu turbo S harusnya. Bentar. Iya, Turbo S. Turbo S-nya ada tulisannya ya kan? Ini tuh warnanya apa? Crayon juga. Crayon juga ya? Interiornya bagus tuh. Cuma yang apa interiornya ini yang apa, kayaknya eksklusif sama manufaktur deh. Dia apa, Bordeaux. Iya, Bordeaux tapi seat center-nya tuh ini, Crayon. Mana Crayon? Oh iya benar. Crayon stitching-nya juga DVT stitching yang Crayon. Ini opsi eksklusif sama manufaktur. Sama velgnya juga ya? Nah, velgnya yang eksklusif series. Exclusive series. Gimana sih tuh ada ya, cuman ada kita nggak pernah ke spot, iya kita nggak pernah spot di jalan sih. Ada yang graphite gray, sama ada yang gold orange atau apa gitu warnanya namanya. Nah, apa warna itunya? Nah sebelah. Ini bukan GT4. Bukan, ini pakai body kit ya. Saya pakai body kit. Kebetulan ini dulu apa Bandung. Kas Bandung, tapi sekarang udah sold out ya ke Jakarta ya. Ganti 720S. 720S lebih keren. Nah ini sebelah. Macan. Ini macan, tapi bukan macan biasa. Macan GTS, GTS ya? GTS nih. GTS ya? Oh iya, GTS. Entarannya. Warnanya apa namanya? Carmine Red. Itu sebelah warna apa? Kayaknya red ya? Ini red. Warnanya apa? Warna pastinya putih kalau nggak salah. Enggak, ini warna... Miami Blue, saya ingat Miami Blue kalau nggak salah. Seingatnya ya? Pastinya. Tapi merah juga keren ya? Iya, ini merah red. Tapi beda, kalau itu kan guard red asli tuh. Iya. Itu guard red asli, ini red. Nah, ini Carmine Red. Carmine Red. Nah, the last one nih. Yang GTS, tapi ini 991.2. Kalau kata ini sebenarnya ini the perfect GTS. Kenapa? Itu tuh gede. Si targa GTS apa si GTS yang nanan tuh gede. Ini tuh ukurannya masih enak gitu. Ukurannya enggak gede-gede amat gitu di belakang. Kayak ya 911 aja gitu ya. Nah, dan interiornya juga masih simple. Tapi lihat deh, interiornya pakai bucket seat ini. Iya.
opsi kan. Oh, dia? Oh, jarang folding bucket. Wah, folding bucket yang tipis ya. Ini yang bisa dilipat. Ya, ini kalau kalian melihat nih itu. Nah, ini bisa dilipat nih. Iya, bisa dilipat. Terus dia biasalah center lock ya. Jadi dia center lock, ini peleknya Turbo S juga kan. Warnanya apa? Crayon lagi. Crayon. Tapi warna crayon itu crayon semua kayaknya. Cukup populer lah ya. Ramai banget. Entah kenapa kira-kira ini kayaknya warna sebentar, abu. Kita enggak terlalu ada mobil satu lagi. Wah. Nah, ini apa ini? Itu GT3 RS 997 tuh, jarang tuh. Jarang. Pakai ini lagi, pakai apa? Pakai Iron Disc. Yes. Ganteng. Kita pernah, aku pernah ketemu sih, Tia sebelumnya, belum pernah ya? Nah, sebenarnya pernah, tapi GT3 RS yang 997-nya udah berapa kali. Iya, di Bandung ada, ada kita ada. Pernah ya. Tapi itu, turbo disc itu pakai apa itu? Dia gak, aftermarket? Iya, aftermarket. Tapi itu mempengaruhi sesuatu nggak? Katanya sih ngurangin drag. Oh, I see. Ngurangin gaya hambat, kan dia apa? Yang namanya roda kan bentuknya kompleks. Yeah. Bentuk kompleks tuh udara tuh enggak suka. Oh, kalau misalnya bentuknya dibikin simpel, udara lebih suka tuh licin tuh, enggak rese gitu. Terus kalau mau mobil listrik kayak gitu-gitu ya. Iya, tuh. Ioniq kan gitu juga. Iya, atau kayak jadi dia lebih kan kalau ini kan kita kan banyak banget ininya ya, iya. Lubang-lubangnya ini ya. Itu bikin hambatan, udara ini, ganggu. Betul. Oke, guys, kita lanjut. Lihat lagi kalau ada sesuatu nanti kita kesana lagi. Let's go. Let's go. Let's go. Yas, ini warna apa, Yas? Ini warna keren apa? Lagi. Keren lagi. Pakai velg apa tuh? Nah, pakai yang apa? Satin Neodyme. Iya, keren ya. Gue suka touring tuh ya GT3 tapi enggak ada wing, keren. Nah, kalau yang sekarang itu ada yang versi, kalau dulu touring itu hanya manual, sekarang tuh ada yang versi PDK, guys. Kali-kali gue lebih sedikit lebih tahu berarti, Yas. Kadang-kadang keren. Mbak, ada yang baru datang, Yas. Ah, iya. Ya, ini kita Innova dia lewat. HDI. Ini Targa? Targa HDI. Ya, atau Heritage Edition ya. Heritage Design Edition. 50 artinya apa? 50? 50 tahun. 50 tahun. Umur Tias. 11. Oh, ini 11. Enggak. 50 tahun yang Targanya. Targanya ya. Keren banget sih, gue suka spek ini. Tapi sekarang dulu kita awal-awal sering banget lihat Targa Heritage. Banjir banget di mana-mana. Tapi sekarang udah makin jarang keluar. Makin disemenin. Semenin. Let's go, guys. Keren juga tuh warnanya tuh. Turbo hitam. Velgnya nih, velgnya silver gitu. Mana dia? Nah, oh iya. Keren. Balik ya? Yep. Gimana, Mio? Balik.
dengan suaranya guys. Wah, taruh lu ngomong.